Sekarang kita masukkan bahan pelengkap lainnya seperti daun bawang, cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit. Ini semua sesuai selera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aliyahya. Kali ini kita akan membuat olahan dari tahu. Nah, ini bahan-bahannya. Ditonton terus sampai selesai ya. Oke, pertama-tama ini tahunya udah aku goreng ya. Ini aku pakai tahunya satu, tahu Cina. Aku potong-potong seperti ini, dadu-dadu, lalu udah aku goreng. Ini sekarang aku sisihkan dulu. Kemudian ini bahan-bahannya semuanya akan aku iris-iris ya. Ini bahan-bahannya udah aku iris-iris semua ya. Langsung aja kita menumis. Oke, ini udah aku siapkan minyak panasnya. Siap untuk ditumis ya, bawang merah dan bawang putihnya yang sudah aku iris. Bawangnya sudah layu seperti ini. Harum. Kita masukkan tomatnya. Seperti ini aku masukkan tauco-nya. Ini tauco-nya aku pakai 2 sendok, lalu aku tambahkan air 2 sendok. Nah, jadinya seperti ini, udah mencair. Kita masukkan. Kita aduk rata. Sudah mengering seperti ini. Sudah tidak ada apa namanya tuh kayak air-airnya gitu ya. Lalu tambahkan air. Aku pakai 100 ml air. Kemudian aku masukkan garam, gula, lada. Setengah sendok makan saus tiram. Satu sendok makan kecap manis. Ini kita aduk. Ini kita biarkan dulu sampai mendidih, sampai meletup-letup. Ini udah matang, udah mengeluarkan harum dan bau bumbu mentahnya itu udah hilang. Kemudian aku masukkan tahu. Ini tahunya udah aku goreng sebelumnya. Kita aduk-aduk. Kita biarkan sebentar. Kita biarkan sampai meresap dulu bumbunya ke tahu. Untuk bahan-bahannya bisa lihat di deskripsi ya. Jangan lupa ya di like dan komen. Oke, ini sepertinya udah matang. Jangan lupa dikoreksi rasa ya. Sekarang kita masukkan bahan pelengkap lainnya seperti daun bawang, cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit. Ini semua sesuai selera ya. Kita aduk-aduk sebentar. Oke, udah selesai.
siap untuk di plating. Oke, ini udah selesai. Selamat mencoba.